Nur is here. Ya, di teras Jawa Musgen. Musgen. Dan imat dan Blaben. Dia itu bos bunda, masih muda bener. Suka sama bunda. Tapi bunda gak begitu suka. Gue suka abis sih. Sama dia sama modelnya, berantem-berantem. Cumbur-cumbur juga dia itu. Tadi dia bilang gini katanya, gak selesai kau kerja. Udah 3 jam kau. Gimana mau selesai? Orang juga masih hobinya masih banyak makan. Senyum dari jauh dia. Oh Tuhan, lamanya kok kerja katanya. Bunda bilang lah, gimana mau kerja? Udah selesai aku bilang. Cuman hobinya belum selesai, orangnya masih makan, gimana usir dong. Waktu lagi masih makan tuh mah, masih ngunyah, gimana mau diusir? Usirlah itu. Enggak pergi-pergi. Kenapa? Gimana orang mau pergi kalau masih pulang indah pislah. Cus pulang lah kalian semua. Itu juga mau ngobrol tuh lama-lama itu. Bentar lagi usir itu. Bentar lagi diusir. Tunggu kau ya, tunggu. 10 menit no ya. Makanya sambil ngomong lagi. Itu bikin lama tuh kayak gitu tuh. Makanya sambil ngomong. Nengok-nengok bos bunda itu. Sok kegantengan. Kayak marah, kayak muka-muka cembur-cembur gimana? Thank you.
siap-siap yang makan, lama bener. Udah gatal aku pingin bunda. Udah gatal bunda tau gak, pingin gua rapiin. Masih nongkrong, masih bercinta lagi tuh. Orang kok lagi bercinta, makannya ketawa-tawa, kekek-kekek sambil makan, gak dihabisin nasi. Vertik ya. Aduh, pingin gue bersihin ini. Saya minuten vertik ya. Saya minuten. Gak siap-siap. Sepuluh menit bunda bilang keluar ya. Sepuluh menit keluar. Keluar sepuluh menit. Sampai jam berapa keluarnya? Yang ada tanggal keluar itu. Kalau nggak digituin, kalau nggak dikasih tahu gitu nggak ngobrol sampai kiamat. Bercinta di McDonald, kayak nggak ada tempat percintaan, mau diancol sono. Orang kan mau pulang, mau tidur, mau ngapain gue. Masa nunggu orang bercinta gue. Terus gue gak pulang-pulang gitu. Belum pergi juga itu. Masih nongkrong, entah apa cerita. Entah apa ceritanya. Soalnya berdua-berdua, sini berdua, sini berdua. Ntar pasang-pasangan nyewong. Ganti-gantian itu pasti. Aku nyewong ini, aku nyewong pacar. Tau kok pacar nyewong. Kali gitu ya. Orang, kan orang bisa jadi fantasi seks bisa aja, iya kan? Beli aku bayarnya, beli aku kayaknya itu. Jangan-jangan nggak dengar kalau aku ngomong suruh keluar ya? Coba ya, udah 10 menit nggak usir, masa mau nungguin dia terus? Tapi kadang-kadang bos bener pinter loh, digelapkannya lampunya biar keluar. Ntar lagi tengok deh, di sama bos bener itu yang ganteng tadi, digelapinnya robinya, jadi bener-bener kayak ngusir secara halus. Siapa
Nah itu ah. Pun kalau kita udah punya rumah sendiri, nama kita biasanya aman, nyaman, tenteram. Ya. Jadi jangan banyak bacot ya. Jangan. Oh, kamu ya. Kamu ya, kamu ya. Jus. Jus. Dah, pulang masa tidurlah. Ya. Udah sana pulang. Pulang juga akhirnya kan. Udah percintanya di rumah aja, ya. Sambil minum-minum, ketawa-ketawa, melokok, nyimeng gitu loh. Ngakak-ngakak kayak berempat, ya. Saling pelenjong, ya. Gak usah di sini. Udah mau tutup ya, udah nangis. Masih nungguin kalian aja aku. Bisa-bisa gak beres. Udah, pulang sana. Ya, pulang. Kawin sana. Kalau nggak digitu nanti mereka nongkrong lama gitu, lama sampai ambruk McDonald baru pergi. Harus ditegur. Bunda suka nunggur gitu. 10 menit lagi ya, 5 menit lagi ya. Karena udah berantem lagi sama orang itu. Kenapa tutup katanya? Saya kan masih makan, ya makan kok lama bener. Kapan selesainya makannya? Ya tunggu saya makan dong katanya. Mau sampai kapan kok makan? Hah? Besok selesainya. Terus aku gak pulang, gak tidur. Hah? Nungguin kok makan sampai pagi. Hah? Emang kok kambing ditungguin? Hah? Emang aku ngedomba? Pikir gue gembala, ha? Gue pikir gue gembala sapi, nungguin lo makan. Lama bener makan. Pernah gitu loh. Pernah kayak gitu loh. Kenapa tutup katanya? Ya mau pulang lah. Gede. Saya kan lagi makan ya, cepetan makannya, jangan lama-lama. Lagi kenapa kamu pergi jadinya terakhir? Kita mau tutup, kamu baru masuk. Dan aku bawa pulang aja makannya. Terus makannya lama. Lama bener, ngunyahnya sambil nengok-nengok. Entah apa-apa ditengokinnya. Sambil makan sambil nengok-nengok. Nengokin lampu, nengokin tembok, nengokin beton. Lu makan apa-apa gitu. Saya kan lagi makan. Terus kita gak pulang, nungguin gua makan. Hah? Lu pikir gua gembala sapi? Nungguin lu makan, eh? Lu sapinya gue gembalanya gitu. Enak bener. Gue gak pulang itu, gak makan gak tidur, nungguin lu. Belanja gak seberapa, makannya gak seberapa, pesanannya gak seberapa. Kecuali lu makannya 50 Big Mac, boleh lah kutungguin. Makan cuma satu Big Mac aja, lamanya lu juga. Lu kita gak pulang gitu, hmm? Biasanya kayak gitu orang mabuk. Orang mabuk kan bawanya lapar. Sambil makan matanya terpejam-pejam gitu. Kayak baca mantra. Lu mau makan apa baca mantra? Sambil makan tapi matanya terpejam-pejam. Namanya orang mabuk. Diusir pun gak mau dia. Oh enggak, iya dia mati bunda. Bunda panggil bosnya. Bos itu lama kali satu tunggu gak perlu pulang dia. Dia mati kan lampunya katanya. Bunda mati kan lampunya. Langsung dia pergi. Diusir lala.
King Serawon, tahu nggak rawon? Rawon tahu nggak rawon? Yang suka di lampu, yang suka di lampu-lampu gitu loh. Harus dimatiin lampunya biar dia pergi. Kalau kayak gitu nggak pergi dia. Apa namanya rawon, cicak rowo, apa namanya rawon, krewong, cicak rowo. Udah mau habis ini. Hah? Namanya apa? Rawon, cicak rowo. Apa sih namanya itu yang disuka di lisir-lisir apa namanya? Rawon, ngrawon, ruwon, cicak rowo.